Jadi di video kali ini aku mau buat cabai bubuk. Di sini bahan yang kita butuhin yaitu di sini aku pakai sedikit cabai merah keriting, sedikit aja biar lebih pedas. Lalu di sini ada cabai rawit oranye, ini aku pakainya lebih banyak kan ya. Nah, pertama kita petik dulu tangkai-tangkai hijaunya yang ada di cabai. Cuman ini aku udah petikin ya. Selanjutnya kita cuci cabainya sampai bersih ya. Setelah dicuci bersih, ini aku udah pindahin ke nampan gitu biar jemurnya itu lebih gampang, dan ini bakalan kita jemur sampai kering ya. Hey guys, jadi ini day 3. Ini sebenarnya udah agak kering sih menurut aku, cuman kata mama aku nanti aja deh, ini belum kering banget gitu. Cek bakal update lagi ya. Hai guys, jadi ini hari keempat, ini mulai panas banget sih. Jadi udah mulai agak-agak kering, cuman kata mama aku masih kayaknya masih belum deh. Jadi ya udah deh, update lagi besok ya. Hai guys, mau update lagi. Cabenya masih kayak gini. Kita tunggu lagi ya, coba besok. Nah guys, ini udah agak kering sih, walaupun enggak kering-kering banget, cuman ya enggak apa-apa. Sekarang kita langsung bikin bubuk cabenya. Nah ini sekarang cabenya lagi kita gunting-gunting biar lebih cepat aja halus cabenya. Nah ini bakal digunting-gunting dulu ya ke semuanya. Ini udah dipotong-potong ya, sekarang kita blender. Nah ini udah selesai di blender, sebenarnya masih agak kurang kering, cuman ya nggak apa-apa, masih bisa. Nah ini sekarang selanjutnya kita sangrai, ini tanpa minyak ya, kita sangrai sampai kering. Nah ini sebenarnya agak kurang halus sih blendernya. Kalau kalian pengen lebih halus, kalian bisa ya, ini sesuai selera.